Ya, Pong. Iya. Mudah-mudahan order ditanjakan lagi. Biar gue yang dapet. Hehehehehe. Ini, ordernya jemput di gedung lama, Gos. Ya, pupus deh harapan gue. Jangan khawatir, Gos. Ini ordernya 2 driver. Ah, itu asik banget. Makin demen gue temenan ame elu, Pong. Ayo kita go-go. Lu aja duluan, Pong. Kok gitu? Kan elu naik siput, Pong. Jadi gue kasih pur gitu. Pong, gue kasih purnya kurang lama ya, Pong. Hehehe, dadah. Ini dia gedung tuanya. Mana penumpangnya ya? Kok ojeknya satu aja, Bang? Iya, Pak. Lagi satu nyusul di belakang. Ya udah, Abang bawa istri saya aja duluan ya. Siap, Pak. Nasib gue memang lebih mujur dari si Ompong. Gue kebagian bininya, Ompong kebagian lakinya. Anget di gue dong, hehehehe. Abang temennya si gendut itu ya? Iya, Pak. Ya udah, ayo kita susul. Bang, bisa pelan-pelan dikit nggak? Biar laki ayah bisa ngejar. Iya, Mbak Ke. Don't worry. Makin asik aja nih. Makin pelan, makin lama dapat kesempatan. Anget-anget. Wah, si Tonggos ponceng pocong ya? Kok kayak pocong beneran ya? Iya, itu beneran pocong. Gas! Iya, Pong. Ada apa, Pong? Loh, ada bonceng pocong, Gos. Ngawur aja lu, Pong. Beneran, Gos. Sumpah, gue gak bohong, Gos. Ketahuan banget lu bohongnya, Pong. Pocongnya kan ada sama elu, Pong. Waduh, elu dikasih tahu malah balik nakutin gue, Gos. Walah, kalau lu kagak percaya, lihat aja ke belakang lu, Pong. Gos! Iya. Pocong-pocongnya kan ada dua, Gos. Iya, terus? Satunya ada sama gue. Satunya lagi ada sama siapa, Gos?
sama gue ya? Iya, Ngos. Waduh. Beneran, Pong. Gue juga bonceng satu ekor. Satu pocong, Pong. Jadi gimana nih, Gos? Kita ngebut aja yuk, Pong. Tetap aja. Kan dia juga ikutan sama kita, Gos. Terus gimana dong, Pong? Gue udah gemeteran nih. Dikit lagi gue mau ngompol. Kita lompat aja, Gos. Kayak di film Fast and Furious itu, Pong. Iya, Gos, iya. Ya udah, lu aja yang hitung, Pong. Gue kalau takut suka lupa sama matematika, Pong. Satu, dua, tiga. Iya. Lo, kok lu udah lompat, Pong? Wah, dia ninggalin gue. Gue lompat aja, sekarang. Simsalabim. Abrakadabra. Au. Lu curang, Pong. Lompat lebih dulu. Udah hitung sampai tiga, Ngos. Oh, gue kira lu mau hitung sampai 10. Emangnya mau main peta umpat? Akhirnya kita aman ya. Terus, sekarang kita kemana, Ngos? Gue juga gak tahu, Pong. Rumah kita kan jauh dari sini. Ya udah, kita jalan kaki aja pelan-pelan. Pong? Yeah. Sepertinya kita harus lari, Pong. Yeah, gue pikir juga begitu, Ngos. Ayo! Kita bisa takut sama pocong ya, Pong? Pocong kan gak bisa gigit. Tahu dari mana lu kalau pocong gak bisa gigit? Kan gak pernah ada berita kalau ada orang mati dimakan pocong, Pong. Iya, kenapa kita takut ame pocong ya? Sekarang kita kan sudah tahu pocong gak bisa gigit, Pong. Terus? Ya udah, kita cari saja motor kita, biar besok bisa ngojek lagi. Ayo. Nah, itu motor gue, Pong. Nah, itu juga motor gue, Ngos. Ayo kita ambil. Ayo. Kok kita balik lagi, Ngos? Gak tahu ya. Padahal tadi kita udah maju ya. Bukan karena takut kan, Pong? Bukanlah. Gue cuma deg-degan aja. Terus, lu balik karena apa, Ngos? Gue ngompol, Pong.
gimana kalau kita ambil motornya sama-sama aja, Gos? Boleh, boleh. Tapi ambil motor gue duluan ya. Oke. Bang? Abang kemana aja, Bang? Pocongnya masih ada di sini, Bong. Bong. Iya. Kirain pocongnya udah pulang. Terus gimana nih, Bong? Lari, ayo. Subscribe.